bahagia di hari yang bahagia ini. Saya mengaturkan selamat hari lahir Pancasila ini 1 Juni 2021. Saya hanya mengingatkan kalau bangsa ini mau selamat, tetaplah berpegang pada Pancasila. Tuhan sudah memberikan contoh negara-negara bubar karena memaksakan satu agama sebagai identitasnya. Ada negara bubar yang memaksakan etnisitas sebagai identitasnya. Ada juga negara yang tidak bersila kelima keadilan sosial, juga kita sudah berikan banyak contoh-contoh yang kita bisa belajar. Pancasila adalah perjanjian agung dari kita-kita yang datang berbeda. Maka perjanjian agung ini jangan pernah diganggu ya oleh tawaran-tawaran ideologi apapun, baik dari kiri maupun dari kanan, yang seringkali masuk sekarang melalui sisi gelap dunia digital, media sosial, yang menawarkan narasi-narasi yang menjauhkan.